Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jim Heidi. Channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal UTBK, mapel kimia, atau ujian tulis berbasis komputer. Materi stoikiometri, part kedua nomor 11 sampai nomor 20. Semoga anak-anak dan para pejuang UTBK bisa lolos pada SNMPTN dan diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Marilah bersama-sama kita simak uji coba dan latihan soal UTBK kimia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 11. Jika dalam 1 gram karbon Al-12 terdapat Y atom karbon, maka massa dari 9 Y atom kalsium Al-nya 40 adalah, oke, kita hitung dulu untuk molnya karbon sama dengan massa karbon per Al-nya karbon, oke, kita menemukan 12 mol. Nah, untuk atom karbonnya, jumlah atom karbon, nah, ini punya N kali L atau mol kali bilangan Avogadro. Bisa dihitung 1/12 kali 6,02 kali 10^23, ya ketemunya 5,017 kali 10^23, ini untuk jumlah atom C atau yang disebut dengan nanti Y. Nah, sehingga dari sini bisa dihitung jumlah atom Ca ini 9 Y, sehingga tinggal menghitung 9 kali 5,017 kali 10^23. Oke, kita hitung ketemu 4,515 kali 10^23 atom. Oke, setelah ini kita hitung untuk mol kalsiumnya sama dengan X kali Ca per L. Oke, kita masukkan 4,515 kali 10^23 per 6,02 kali 10^23. Oke, sehingga dalam perhitungan ini ketemu, oke, mol Ca nya ketemu 0,75 mol. Sehingga untuk menghitung masanya Ca sama dengan N kali Ar, 0,75 kali Ar nya Ca itu 40, oke, ketemu 30 gram. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 12. Jika diketahui ARFE 56, S32, dan O16, maka berat belerang yang terdapat dalam 16 gram Fe2SO4 3 kali adalah, oke, kita mencari masanya belerang. Jadi masa belerang nanti didapat dari jumlah atom belerang kali ARS per MR-nya, senyawa totalnya Fe2SO4 kali massa total. Oke, kita hitung MR-nya dulu. Ini kita hitung MR sama dengan 2 kali AR Fe ditambah 3 kali ARS ditambah 12 kali ARO, 2 kali 56 ditambah 3 kali 3 1 ditambah 12 kali 16. Oke, dalam perhitungan ini dari
112 ditambah 9. Ditambah 192. Oke, ketemunya 100. Ketemunya 400. Oke, kita hitung. Ini 3 kali 32 baru 400 kali masa totalnya itu ada 16 gram. Sehingga 96 per 400 kali 16 gram. Oke, ketemunya adalah 3,84 gram. Oke, pilihan nomor C. Selanjutnya nomor 13. Vitamin K5 mengandung 76,3% berat karbon. Jika MR vitamin K5 173, maka jumlah atom karbon dalam tiap molekul vitamin K adalah, oke, ini sama seperti di atas, ini persentase massa karbon dengan ini jumlah atom karbon kali C, nanti MR-nya vitamin K5 kali 100%. Persennya bisa ada 76,3% X kali 12 per 173 kali 100%. Persennya kita coret sehingga kita itu ketemu 10,999 atau kita bulatkan menjadi 11. Oke, pilihan jawaban yang D. Berikutnya nomor 14. Suatu pupuk CA amonium sulfat N42SO4 tak murni mengandung 20,4% nitrogen. Maka kemurnian pupuk CA itu adalah, oke, kita hitung dulu untuk persentase kadar nitrogen. Oke, persentase nitrogen itu nanti sudah untuk nitrogen kali nitrogen per MR-nya NH4 2 kali SO4 kita kalikan 100%. Oke, dari sini NR ada 2 kali RN itu 14 per MR-nya. Nah, ini kita hitung dulu MR-nya. MR dengan ini 2 kali ARN ditambah 8 kali ARH ditambah 1 kali ARS bakali 4 kali ARO. Oke, 2 kali 14 ditambah 8 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Oke, kalau kita hitung ketemu 132. Oke, kita masukkan 132 kali 100%. 28 per 132 kali 100%. Untuk persen nitrogen di sini ketemu 21,21%. Nah, kita bandingkan untuk mendapatkan kemurnian. Ini 21,21 per, nah ini kebalik, maaf, ini yang namanya 20, kita coret dulu, 20,4 dibagi 21,21. Oke, kali 100%. Sini coret, jadi ketemunya adalah 96%.
kita lanjut nomor 15. Tuan Ali memesan 1 ton pupuk guano. Hasil analisis kemasan tertentu memberikan 9% nitrogen, 6% fosfor, dan 2% kalium. Dengan menganggap semua fosfor ada dalam bentuk Ca3PO4 dua kali, maka kadar Ca dalam pupuk guano itu adalah, oke, ini dalam pupuk, ini N-nya 9%, untuk P-nya ini 6%, untuk K-nya 2%. Dimana untuk fosfornya dianggap semua fosfor untuk Ca3PO4 dua kali. Oke, ini langsung kita hitung pakai klik. 5% fosfor dengan ini 5% Ca. Ini jumlah atom P-nya kali yang Rp. Ini jumlah atom Y kali Ar. Ya. Oke, soalnya kita hitung ini 6%, ini persen Ca per 2 kali airnya P 31, ini 3, kalau jumlahnya 3 Ca 3 kali 40, sehingga untuk persen Ca umum enam persen kali 120 per 92. Oke, kita hitung umum 11,6% seperti tabelkan menjadi 12%. Oke, jawabannya B. Berikutnya nomor 16. Jika 4,50 gram Al2SO4 3 kali X2O dipanaskan, beratnya berkurang sebanyak 1,08 gram. Bila MRH2O sama dengan 18, AlSO4 3 kali 3,42, maka harga X adalah, tuliskan persamaannya, Al2SO4 3 kali X2O menjadi Al 2 kali SO4 3 kali plus X2O. Ini 4,5 gram. Ini 1,08 gram. Sesuai hukum kekalan massa, massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama atau tetap. Berarti di sini masanya 3,42, ini dari 4,5 dikurangi 0,08. Nah, untuk mencari X-nya, ini kita lagi membandingkan mol-nya ini. Nah, untuk menghitung mol-nya, masa per mR ditemu 3,42 gram per mR-nya 3,42, sedangkan ini 1,08 per 18, ini ketemu 0,01, ini ketemu 0,04 atau perbandingan 1 dibanding 4, sehingga bisa ketemu X-nya Al2SO4 3 kali 4H2O. Oke. Selanjutnya nomor 17. Pada pembuatan logam Fe 20 kg biji yang mengandung Fe2O3 direduksi dengan karbon menurut reaksi Fe2O3 menjadi 2 Fe plus 3 CO menghasilkan 11 kg besi. Jika ARFE56O16, maka kadar Fe2O3 dalam biji besi tersebut adalah, kita tuliskan persamaannya, Fe2O3 menjadi 2 Fe plus 3 CO. Ini mula-mula bereaksi, si
bisa. Oke, kita hitung dulu jumlah mallnya. Ini 28 biji besi. Ini kita jadikan mall dulu. Mallnya massa per MR, massanya 20 kg. MR-nya, oke, kita hitung MR-nya ini. MR kita hitung 2 × 56 ditambah 3 × 16, oke, 12 tambah 48, oke, 160. Bagi 160 ketemunya 0,125 kilo mol. Sedangkan untuk besinya, ini kita hitung molnya, massa per MR sama dengan 11,2 per 56, ketemu 0,2 kilomol. Oke, kita masukkan dalam persamaan, 0,125 kilomol, ini ekstra 0,2 kilomol, sehingga ini naik ke atas 0,2 kilomol. Nah, ini koefisiennya 1, jadi 0,1 kilomol, sehingga 0,025. Nah, dari yang bereaksi ini kita cari massanya. Jadi massanya mol kali MR, 1 kali 160 ketemu 16 gram, sehingga bisa kita bandingkan untuk kadarnya. Ini 16 per 20 kali 100% sehingga ketemu 80%. Selanjutnya nomor 18. Jika suatu senyawa mengandung 4,5 gram karbon untuk tiap gas hidrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, oke, kita bandingkan mol karbon dibanding mol hidrogen. Nah, karbonnya 4,5 per 12, airnya ini 1 per 1, ini ketemu 0,375, ini dibanding 1, atau perbandingannya saya kira bisa 3 dibanding 8 atau 3 ke 8. Nomor 19. Jika pada STP volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, kita tahu untuk molnya volume per 22,4. Ini kita masukkan 2,8 per 22,4, molnya ketemu 0,125 mol, sehingga bisa kita cari di mol MR-nya sama dengan massa per mol. Massanya tadi 4,25 per molnya 0,125, sehingga untuk MR-nya ketemu 34. Lanjut nomor 20. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, volume 42 gram gas nitrogen adalah, ini OPP NRT, dari V-nya NRT per P. Nah, untuk N-nya mol, untuk mol ini massa per MR atau N. Jadi
42 per gas nitrogen itu ada 28. V-nya 42 per 28 kali R-nya 0,082 ini tetapan gas ideal kali T. Nah, T-nya di sini dalam bentuk Kelvin. Jadi 273 tambah derajat Celsius, 273 tambah 25, 298 Kelvin, 298 per P-nya 2 ATM. Ini dari perhitungan bisa kita hitung 13,37 liter atau kita bulatkan jadi 13,33 liter. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal uji coba UTBK bagi pejuang UTBK agar lolos SNMPTN. Semoga anak-anak bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Bila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk part yang lain bisa dilihat di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.